Hai, Assalamualaikum. Saya G dan selamat datang ke channel Gigi G. So, untuk video kali ini saya tak buat unboxing. Saya berada dekat JB sekarang untuk berjumpa dengan somebody yang telah banyak membantu saya untuk mendapatkan bag yang sangat limited edition. Tapi sebelum itu, sila pastikan korang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini daripada channel Gigi G. Okay guys, seperti yang dijanjikan, untuk video kali ini saya berjumpa dengan somebody yang telah membantu saya untuk mendapatkan giveaway B121 Charles Zettel Triple Booster Set yang telah dimenangi oleh Adik Iskandar pada minggu lepas. So, tidak lain tidak bukan iaitu Abang Saad ataupun Abang Ad. Right. Hello. Waalaikumsalam. Okay, so macam mana? Yeah. Dengar-dengar banyak gila apa stok sampai? Adalah sikit, macam sikit lah, ada barang sikit. Dua tiga barang. Okay guys, so untuk pengetahuan korang, Abang Saad ni merupakan seorang seller barang Takara Tomy yang original, yang genuine. So kalau korang nak dapatkan dengan harga yang agak-agak murah, so bolehlah korang PM dekat dia. Nombor dia saya dah pin dekat komen dekat bawah dengan description, alright. Saya dipahamkan Abang Saad ni ada 4 biji Spriggan Requiem, betul? Yeah. Yang orang kata memang susah gila nak dapat. Saya dah contact dengan Bladers daripada Sabah. Dia kata ada satu tu, color tu memang limited gila. Tapi tak tahu dia ni macam mana dia dapat. Walau-walam mungkin dia dah Dia cat kot. Kita tengok dia punya koleksi tu. Tengok macam mana. Tak berapa nak banyak lah. Tapi saya lebih minat, saya lebih suka mengumpul daripada random booster. Random booster tapi memang random booster bukan susah nak dapat eh. Memang susah. Tapi saya boleh dapatkan dengan confirm tapi harga yang tinggi lah. Confirm set. Tapi dengan harga yang tinggi. Tapi tengok negotiable saya antara saya dengan supplier, ada yang boleh jejak sampai 200. Bapak 200 layers juga macam mana? Complete lah. Dengan disk stock lah. So mana dia yang kata tadi apa? Spriggan Requiem 4 biji yang limited edition. Bukan senang nak dapat. Okay, saya ada seorang kawan dekat Sabah, nama dia Fazli. Kalau saya silap, Fazli. Dia ni pun seller juga, seller besar dekat Sabah. Dia kata dekat saya yang gold color tu memang susah gila nak dapat. So, yang ni boleh dapat daripada random booster, betul? Alright, ini dia. Nampak ni kan? Ni yang susah gila nak dapat. Ni orang kata layer king dia panggil. So dia color emas. So dia setakat ni dah ada 4 koleksi yang orang kata memang susah gila nak dapat. Yang ni dapat macam mana ni? Random booster juga. Yang ni dapat macam mana color emas ni? Yang ni saya beli dengan kawan saya. Berapa beli? Kalau nak dicerita, harga dia saya beli around RM70. Dia punya seller ada kat situ. RM70. Seller dia orang Johor juga, jangan risau. Tak ada tu, dekat tepi je. RM70, dapat mana ni? Dia kata dia ambil dekat Jepun. Tak tahulah dia pergi menyelam macam mana. Orang kata kalau pergi Jepun, menyelam bandel. Ini pergi menyelam ni, Beyblade. Oi, gila, banyak gila koleksi. Yang jenis, ini pun random booster. Okay, random booster untuk purple. Ini Revive Phoenix, random booster. Tapi kalau purple, tapi yang ni possibility dia senang nak dapat untuk yang ni. Susah juga. Because apa, kita ambil kat random tau. Random ni second rare, salah saya. Second rare. Dia yang first rare tu yang betul-betul limited, yang color gold tu kan? Yes. Kalau mengikut dekat fandom, saya rujuk dekat fandom. Fandom kata ada 5 color untuk Regular Phoenix. Yang asal tu standard lah, warna merah. Kemudian dia ada silver wing. Lepas tu dia ada purple. Lepas tu dia ada yang hitam. Yang hitam tu ada? Itu super rare sebenarnya. Super rare. Bukan itu satu daripada 72 juga. Yang tu satu daripada 72. Yang tu sebenarnya super rare. Kalau yang dalam random booster ni, dia ada still ada production. Kalau macam ni, ni bukan dia kategori rare, tapi dia punya production still continue, still ada. Tapi yang kalau yang 75 di sebelah satu tu, itu memang sangat-sangat susah. Tak semua orang boleh rezeki lah, tu rezeki. Dia sama dengan, saya ada bawa, saya punya satu Springer Requiem macam ni. Dia sama juga konsep dia. Yang ni satu daripada 72, betul? Yes. 175. 75? Dia sama dengan macam ni contoh. Okay, maksud dia daripada 75 unit, hanya ada satu sahaja yang dia akan, color dia akan lari sikit. Dia akan buat macam special lah. Dia sama dengan warna hitam ni. Cuma layer je lah yang berubah kan? Lain color dia, kan? Dia perbezaan dia kat sini, dia marking. Dia sebenarnya, Takara Tomy dia sangat spesifik. Dia sangat teliti. Dia keluarkan, katalah ni edition yang pertama.
ni keluar dululah. So okay, dia keluarkan, dia bagi price kat customer dia. Okay. Maksudnya limited edition lah. Satu pieces lain daripada yang normal pieces. So bila dah keluar ni, next edition, next keluar, barulah dia release yang ni, random booster. Semua perbezaan dia kat sini, clip ni, dia kita switch, clip switch lah. Left, right, dia warna merah. Oh, dia warna merah. So yang kalau standard ni, semua warna putih, dia sepatutnya warna putih. Oh, yang bawah ni putih? Ha, yes. Betul. Okay. Why, kalau korang perasan dekat sini, nampak ni, dia colour putih. Nampak ah. Dia kalau putih. Yang ni kalau merah. Ini daripada random booster, betul? Ini random booster. Ini random booster yang sama juga. Dia punya, in terms of dia punya color scheme, lebih kurang. Cuma yang bahagian tengah ni, yang untuk tukar, dia punya ni lah, pusingan ni. So yang ni memang senang dapat juga ni. Yang ni pun boleh lah. Boleh dapat senang lagi lah. Senang. Cuma yang ni lah, possibility tu satu daripada 75, betul? Yes. Sebelum ni, 22 bulan 6, Shorten ada buat event. Okay. Shorten... KGM Shorten KGM Shorten ada buat event. So, memang banyak event. So far sekarang ni kita dah buat dua yang official lah, yang besar lah. So masa event tersebut, saya memang jual barang kat situ. Okay. Saya jual bibit. So daripada pagi sampai ke petang, saya ada satu stok tertinggal. Okay. Springer Requiem. Daripada pagi sampai ke petang, ada seorang YB tu datang. Muda lagi lah. So dia belikan untuk anak dia. Then dia ambil Springer Requiem tu kat atas meja yang saya letak daripada pukul 10 sampai 10 pagi. 10 pagi sampai pukul 7 petang. Tak ada orang pun yang ambil nak beli. Dan saya jual tu RM80. RM80. Memang mahal. Mahal berbanding dekat atas Zaraz. Saya mahal 10 sen. Mahal 10 sen je. Alahai 10 sen. So saya masa kat event tu, saya jual serendah RM70. Ui, murah tu. Tapi orang tetap tak nak, sebab saya buka harga RM80. Tapi kalau nego-nego, saya letak RM70 pun dia tak nak. Memang dia tak nak. So saya berbalik pada harga RM80 lah. Okay. Sampai ke petang, YB tu dah habis. Dia datang, dia nak beli barat Beyblade untuk anak dia. Saya tertin. Okay. So dia ambil Springer Requiem ni. Dia ambil Springer Requiem yang biasa. Bila buka ni, dapat ni. Serius. Memang untung. Dia dapat yang ni. Ni kalau jual balik ni agak-agak berapa? Saya tak pasti sebenarnya buat-buat harga ni. Apa, ada yang kata atas RM500. Tu dia, RM500. Mall ni RM80 je. Saya ingat ni semua dia punya mall ni memang semua A1. Dekat sini pun A1 juga ada dekat ni. Cuba tengok. Ni A2. Ini A2 yang gold dekat tepi. Ni A1. A1 maksudnya memang high grade punya ni lah, punya layer. Alright. Okay, so Abang Art ni memang kaki random booster. Ada memang ada jual kan random booster? Ada jual yang confirm. Ada jual. Oh, confirm. Confirm. Macam mana confirm tu? Confirm, member saya pergi ke dia punya supplier. Okay. Kat Japan. So diorang kat sana memang shop yang besar lah. So diorang dah check dulu benda tu. Check macam mana? Yang goncang-goncang ke macam mana? No, diorang buka. Oh, buka. Oh, maksudnya dia dah buka lah. Dah buka. Untuk Abang Art ni, dia memang totally combo 100%. Kalau korang contohlah, macam korang nak dapatkan Red Bahamut color purple, dia boleh dapatkan. Confirm. Which is macam korang tak payah nak main agak-agak lah. Okay, ada bawa lah ni. Saya ada bawa. Ini dia, random booster volume 1. Yang ini ialah confirm layer Red Bahamut color purple. Okay, kita buat cabaran. Confirm ke ni? Yes, confirm. Yakin, confirm. Yakin sungguh? Yakinnya kamu. Yakinnya kamu. Okay, so dia kata dia confirm. Abang kata confirm. Nak tak dia unbox? Apa lagi kita unbox lah. Dia kata confirm. Saya akan unbox, kita tengok macam mana. Right. Betul ya? Sungguh ya? Okay, macam ni. Kita buat cabaran. Kalau benda ni bukan Red Bahamut yang dikata confirm, saya akan jadikan ni sebagai giveaway untuk korang semua. Macam mana? Setuju lah. Tapi kalau betul, dia punya lah. Setuju lah? Yes. Setuju lah? Deal? Deal. Okay. Buat. Okay, saksi semua. Okay, saya akan unbox. Right. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini first time. Tangan menggeletar ni. Alright. Okay. Okay, senang je nak tahu. Tak perlu buka plastik pun. Kita tengok dia punya stiker. Okay. So, standby. Saya pun tak tengok stiker. Tengoklah. Kalau confirm, hak milik dia. Kalau tak confirm untuk Red Bahamut, benda ni akan jadi giveaway untuk korang semua. Okay, standby. 3, 2, 1. Betul tak? So, yes. Kalau korang nak cari random booster yang confirm layer, cari Abang Art. Dia 100% confirm yang korang akan dapat apa yang korang nak beli. Okay? Okay, guys. Ini sedikit bonus untuk buat korang yang memang nak confirm
layer, betul. Confirm layer untuk V143 ni. Ha, dekat sini dia dah banyak. Tak wala-wala masa saya pun tak check lagi. Yang ni confirm layer macam-macam ada. Tapi confirm layer lah. Contoh kalau korang nak Definix ni korang akan dapat lah. Dekat sini ini ialah confirm layer yang korang boleh beli, tapi dekat bawah ni, dekat ni sekarang ni saya ada sertakan satu code ni ialah untuk korang dapatkan discount daripada Abang Art untuk dapatkan random layer ini. Ini khas untuk subscriber GKG sahaja. Betul. Tapi memang sangat-sangat terhad. So korang pastikan korang tengok ni, korang contact dengan Abang Art, tanya dia ada nak layer yang mana. Okay, layer dia apa yang korang boleh dapat. Okay, yang ini. So korang boleh check lah dekat fandom ataupun dekat website layer apa untuk V143 ni. Tapi okay, sekali lagi dekat tu, dekat bawah ni ada satu code saya sertakan. Code tu korang boleh tebus untuk dapatkan diskaun daripada ni lah, random booster V143 ini. Alright, tu sahaja perkongsian kali ini. Saya harap banyaklah ilmu yang korang dapat dan saya harap korang belilah barang daripada Abang Art. So Abang Art ada apa-apa nak cakap? Tentang hobi ni lah. Tentang hobi ni bagi saya, bedek ni sangat practical, sangat bagus. Dan kita macam, kita orang kat Shelter ni memang baru, sangat baru. Lebih kurang dalam 2 bulan baru kita start. Kat Johor ni, kita ada Shelter Bladers. Shelter Bladers. Itu kelab ke apa? Yes, kelab. Shelter Bladers? Shelter Bladers. Shelter Bladers ni, dia punya pengurusi Mohd Rozi. Okay, so guys, kalau korang yang berada dekat selatan, Johor terutamanya, JB kan dia punya pusat? Yes. So Johor, JB dia punya pusat. Kalau korang nak cari kawan, kalau korang nak cari seller, kalau korang nak cari community, yes, Shelter Bladers Malaysia. Shelter Bladers Malaysia. Okay, dekat situ korang akan boleh jumpa ramai kawan, korang boleh berkongsi, korang nak buat friendly match pun boleh. Ada ni kan, ada tournament juga korang buat? So far, saya, apa kawan saya tu, yang pengurusi tu, so dia memang, dia provide setiap minggu, setiap hari setiap Kamis. Setiap minggu bang, macam mana? Setiap minggu memang dia akan buat mini event, termasuk gathering, so masuk practice untuk kanak-kanak. So siapa-siapa yang kat sekitar Johor yang nak join, so kita apa-apa event kita akan update dekat Shelter Bladers punya ni lah, page Facebook. So kalau kita ada WhatsApp group, so kalau kat situ pun nanti boleh join lah. Boleh join. Saya boleh join tak? Boleh. Okay, so dia punya link untuk WhatsApp group tu ada dekat bawah. Betul? Dia ada dekat, yes. Saya akan bagilah dekat bawah. Korang baca dekat description. Saya dah letak dekat bawah. So korang boleh join. So mana-mana bladders daripada Selatan Malaysia ni, so korang boleh join dekat group tu. So dekat situ korang bolehlah berbincang macam mana nak set up untuk apa battle combo. Right. So okay, itu sahaja untuk buat masa ini. So terima kasih kepada Abang Art. Pastikan korang beli random booster dengan harga promosi yang tapi terhad lah. Okay, korang beli, contact dekat Abang Art. Right. Dia sebenarnya dia bawa kedai, tapi itulah saya kata dengan dia, jangan bawa kedai, takut nanti saya akan beli. So apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa anda subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini daripada channel GKG. So apa-apa pun, enjoy.